Nah, masih terkait dengan razia pekat nih. Tiga pasangan bukan suami istri yang masih di bawah umur kembali ditangkap tim operasi pekat Polda Jambi pada Selasa malam di sebuah kos di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palmerah, Kota Jambi. Lagi-lagi kan ketangkap kan. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Tim operasi pekat Polda Jambi kembali menangkap tiga pasangan bukan suami istri di kamar kos di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Selasa malam 29 November 2022. Ketiga pasangan yang termasuk dalam kategori di bawah umur itu ditangkap tengah berduaan di dalam kamar. Saat tim gabungan memeriksa satu persatu kamar kos. Bahkan salah satu pasangan merupakan pelajar aktif di salah satu sekolah menengah atas di Kota Jambi. Setelah kepergok petugas, pasangan tersebut dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, operasi yang dipimpin Kanit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, Ibtu Sejati itu juga akan memberikan pembinaan dan pendataan kepada remaja yang diamankan tersebut. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.